Desa Gedengan Eta, calon wali kota Bandung nomor 2 Yosi Irianto menggunakan hak pilihnya di TPS 23 Kelurahan Sekejati Buah Batu Poerbo isuk-isuk. Dirina nembrakan bakal saya nampa hasilnya. Lian tikitu, calon wali kota Bandung Oded M. Daniel nyoblos di TPS 2 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo. Oded optimis bakal jadi pinunjo. Calon wali kota Bandung nomor urut 2 ngagunakeun hak pilihna dina pemilihan wali kota jeung wakil wali kota Bandung 2018 Parabo isuk-isuk. Yosi Irianto ngagunakeun hak pilihna bareng jeung garwa katut anakna duaan di TPS 23 di Kelurahan Sekejati Buah Batu Kota Bandung. Di TPS anu nenggang 100 meter ti imahna, Yosi Irianto kacatet 336 warga kadaftar dina DPT. Sesuna dirina henteu boga ritual khusus samemeh make hak pilih dina Pilwalkot Bandung. Yosi oge ukur boga waktu anu samporet keur nyorang sosialisasi di lingkungan imahna lantaran kagiatanana minangka sekretaris daerah Kota Bandung. Dirina miharep sakumna warga Bandung ilu biung dina Pilwalkot 2018. Dirina bakal sayaga boh punjul boh eleh dina prak-prakan pemilihan wali kota Bandung kiwari. Mungkin karena salah pertama dan ya karena memang kita tamu juga semalam lumayan sampai jam 2 ngantuk tapi ritual secara khusus gak hanya biasa bisa Gedengan Eta calon wali kota nomor urut 3 anu oge wakil wali kota Bandung Oded M. Daniel ngagunakeun hak pilihna di deket imahna di TPS 2 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung. Ode diaping ku garwa sarta kulawargana ngadegdeg ka TPS. Lianti kitu Ode anu papasangan jeung Yana Mulyana umajaka sakumna masyarakat Kota Bandung keur make hak pilihna tur tak ulah tepi ka golput. Oded miharep prak-prakan pilkada kiwari di paju kalawan lancar tan aya gangguan nanaon. Dan saya alhamdulillah setelah 130 hari ya kita berkampanye berakhir hari ini ya kita pencoblosannya ya mudah-mudahan bisa mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pemilihan wali kota jeung wakil wali kota Bandung tahun 2018 di iluan kutilu pasangan calon. Lianti Yosi Irianto jeung Ari Supriyatna, Oded M. Daniel, Yana Mulyana anu dirojong ku PKS Turta Gerindra, sarta Nurul Arifin Hairul Yakin Hidayat anu dirojong ku Golkar Turta Partai Demokrat, adu hareupan dina pemilihan wali kota tur wakil wali kota Bandung kiwari. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.